Kerana adil bukan bererti sama. Adil bererti meletakkan sesuatu itu pada tempat dia. Orang-orang liberal, antara perjuangan mereka adalah nak menyamakan antara lelaki dan wanita. Kata dia, lelaki dan wanita adalah manusia yang tidak ada beza. Kenapa dilayan berbeza? Contoh, seorang lelaki bercinta dengan seorang wanita lalu mereka kahwin jadi suami isteri. Suami dalam Islam boleh cerai isteri. Tapi isteri tidak boleh cerai suami. Ini tidak adil. Ini diskriminasi, kata mereka. Yang kedua contoh, dua orang adik-beradik sama-sama sedih, sama-sama mengalirkan air mata. Kerana apa? Kerana ayah mereka meninggal dunia. Tetapi oleh kerana yang seorang itu lelaki, yang seorang lagi perempuan, yang lelaki dapat harta pesaka dua kali ganda berbanding dengan yang perempuan. Perempuan hanya dapat separuh daripada lelaki. Ini tak adil kepada perempuan. Ini diskriminasi. Sepatutnya lelaki dan perempuan sama. Ini yang mereka perjuangkan. Baik. Jadi yang ini juga kita gunakan pendekatan ya tetapi. Ya betul. Ya. Antara lelaki dan wanita memang ada persamaan-persamaan di dalam pelbagai aspek. Ya. Tetapi kalau kamu nak memaksa persamaan secara total, itu kamu menafikan realiti kehidupan, termasuk fakta-fakta sains, biologi, psikologi dan juga emosi. Kerana biologically tak sama. Secara biologi pun, fizikal lelaki dan wanita tak sama. Misalnya kalau dari segi anatomi, tulang lelaki saiznya tidak sama dengan tulang wanita. Ketumpatan tulang lelaki tidak sama dengan ketumpatan tulang wanita. Jadi mereka cuba nak menyamakan tu ada agenda. Agendanya adalah untuk merubahkan hukum agama yang mana ada beza antara lelaki dan wanita, mereka nak ubah. Macam masalah cerai, masalah aurat, masalah harta pesaka. Yeah. Tetapi di tempat yang tidak membabitkan agama, mereka boleh terima. Lelaki dan wanita tak sama. Contoh, perhatikan acara sukan. Sampai sekarang orang liberal tak pernah komplain dalam acara sukan masih ada acara lomba lari lelaki, acara lomba lari wanita. Masih ada acara renang lelaki, acara renang wanita. Ya. Pernah tengok ke? Tak tengok pun tahulah. Kan mesti ada acara lelaki, acara wanita. Baik. Kalau memang sama, kenapa tak dibiarkan lomba lari sekali? Kalau memang sama lelaki dan wanita, kenapa tak berenang sekali? Jawapannya kerana tak sama. Kalau memang disuruh lomba lari sekali, yang perempuan tak akan menang. Ustaz, jangan pandang rendah kekuatan wanita. Ustaz, bukan pandang rendah. Ini fakta. Di negara barat, mereka sudah mula iktiraf, bahkan sudah iktiraf lama apa yang dikatakan transgender. Faham transgender? Kalau dahulu kita bahasa kita lebih mudah, kita sebut pondan ataupun bapuk ataupun maknyah. Ini bahasa Malaysia, ya. Indonesia dipanggil apa? Sama juga. Bencong. Bencong. Tapi itu semua nama-nama yang kampungan lah. Jadi mereka nak yang lebih kelas, transgender. Bunyinya macam transformer. Jadi nampak kelas sedikit. Jadi di negara barat, oleh kerana mereka ini menerima konsep liberal, hak asasi yang bukan-bukan, bila seorang lelaki itu dia merasakan diri dia wanita, maka kita kena hormat hak dia untuk menjadi wanita, walaupun fizikal dia lelaki. Tapi sebab dia rasa dia perempuan, maka kita kena layan dia sebagai perempuan. Maka di negara barat, golongan transgender ini disuruh dia itu berlomba lari acara sukan dengan wanita. Kenapa? Kerana dia kata dia wanita. So kita tak boleh layan dia sebagai lelaki. Itu menyekat kebebasan dia untuk jadi wanita. So kita kena layan dia sebagai wanita. Di sana transgender lomba lari sekali dengan perempuan. Sekali, dua kali, wanita tulis surat. Tolong jangan benarkan transgender lomba lari dengan kami sebab kami tak pernah menang. Sebab physically dia lelaki. So tak sama kekuatan dia. Bahkan emotionally pun tak sama. Psychologically misalnya,
Kita ambil contoh, diberi satu misi yang sama kepada dua orang peserta. Ini misi ini dijalankan di sebuah shopping kompleks, iaitu kena beli sehelai seluar. Yang garis warna biru ini mewakili peserta lelaki, yang garis warna merah mewakili peserta wanita. Pada masa yang sama, kedua-dua peserta dilepaskan masuk ke dalam shopping kompleks. Jadi peserta lelaki masuk dalam shopping kompleks, cari kedai seluar, jumpa, beli seluar, keluar. 10 minit, mission accomplished. Selesai misi dia. Berbeza dengan peserta wanita, dia juga masuk shopping kompleks pada masa yang sama. Cantiknya kerongsang ni. Singgah. Tudung dan sebagainya. Dia berjaya juga keluar 1.5 jam selepas daripada itu. Dapat selai seluar yang ditugaskan dia supaya beli, campur dengan 5 plastik beg penuh dengan barang-barang yang lain. Jadi, tidak boleh kita itu menyamakan lelaki dan wanita sebagaimana yang cuba didakwa oleh golongan liberal. Kita kena terima bahawa lelaki dan wanita itu ada persamaan dan ada perbezaan. Perbezaan ini bukan untuk bersaing, tetapi untuk saling lengkap melengkapi. Ada benda yang bila ada pada wanita, bagus. Satu kelebihan, tapi satu kekurangan kalau ada pada lelaki. Sebaliknya, ada perkara yang kalau ada pada lelaki, bagus. Kalau ada pada wanita, tak bagus. Maka oleh kerana perbezaan ini, maka lelaki dan wanita ini saling lengkap melengkapi kehidupan masing-masing. Jadi cantik. Lagi pula, mereka ketika komplain Islam, mereka kata Islam tak adil. Hak mencerai hanya pada lelaki. Perempuan tak boleh ceraikan suami dia. Yang kedua, kata dia, faraid tak sama. Lelaki dapat lebih. Dan sebagainya, dia komplain. Dia kena ingat, Islam ini adalah satu sistem yang lengkap. Tidak adil untuk dia cabut satu bahagian dan diserang. Sebagai contoh, sebuah kereta adalah satu sistem yang lengkap. Kereta itu lengkap, sistem dia. Kalau kita cabut tayar sahaja dan kita komplain, kita kata, apa tayar ni tak ada faedah. Memanglah kamu cabut tayar. Cuba kamu biarkan tayar itu pada kereta, dia berfungsi dengan baik. Atau dia kepak wiper. Dia cabut wiper, dia kata, apa faedah benda macam ni. Memanglah kamu cabut dia daripada kereta. Cuba kamu biarkan wiper tu pada kereta, bila hujan, baru kamu tahu berapa berfaedahnya wiper tu berada pada kereta. Maka demikianlah dengan Islam. Islam ni satu sistem yang lengkap melengkapi. Kamu tak boleh cabut faraid, kamu kritik. Kamu cabut bab mencerai, kamu kritik. Kamu kena lihat secara keseluruhan. Dalam Islam, Islam meletakkan lebih tanggungjawab ke atas lelaki. Contoh, katakanlah seorang lelaki ini, dia kerja biasa saja. Dia dibayar gaji minimum. Gaji minimum staf office sekarang 1,000. Bukan 1,500. Kata itu 1,500. Tak ada. U-turn. 1,300. Okay. Tetapi jodoh dia dengan wanita yang kerja ketua pegawai eksekutif syarikat, gaji RM25,000 sebulan. Jodoh nak buat macam mana? Kahwin. Yang gaji 1,300 lelaki, kahwin dengan yang perempuan gaji RM25,000 sebulan. Nafkah wajib atas siapa? Suami. Masih wajib atas suami. Hatta kalau isteri dia dahulukan duit dia, ialah nak tunggu duit suami lambat kan? Sentiasa sangkut. Jadi didahulukan duit dia, dia boleh tulis dalam buku 35, hutang. So suami nampak senang sikit, bang, jangan lupa ni hutang saya. Abang, itu hari saya dulukan duit saya. Kalau nak lah, kalau nak halalkan tu lebih baik. Yang kedua misalnya, bila satu orang membunuh orang lain dengan sengaja, tetapi waris memaafkan. Sepatutnya kisos kan, kalau bunuh dengan sengaja, tapi waris maafkan. Atau dia bunuh dengan tidak sengaja, yang wajib adalah pembayaran diah. Diah berapa, Ustaz? Diah nyawa 100 ekor unta. Baik, katakanlah satu ekor unta nilainya RM10,000. Bermakna kalau 100 ekor unta, orang tu kena bayar nilai RM1,000,000. RM1,000,000 ni banyak. Tak semua orang boleh dapat RM1,000,000. Maka dalam Islam, dalam keadaan sebegitu, saudara-saudara lelaki kepada pesalah, mereka kena menyumbangkan untuk membayar kepada dia.
Yang perempuan walaupun kaya tak payah susah-susah. Jadi poinnya apa? Poinnya sangat adil. Apabila Islam meletakkan lebih tanggungjawab ke atas lelaki, maka Islam memberi lebih peluang kepada lelaki. Kerana adil bukan bererti sama. Adil bererti meletakkan sesuatu itu pada tempat dia. Contoh ya, satu orang ada RM1,000, dia nak tolong dua keluarga susah. Ada dua keluarga susah dia nak tolong. Dia ada RM1,000, maka dia bagi pada keluarga A RM500, dia bagi pada keluarga B RM500. Adil atau tidak? Adil. Jawapannya tidak semestinya. Kenapa tidak semestinya? Misalnya keluarga A, dia suami isteri campur 10 anak kecil, keluarga B hanya suami isteri. Maka 500-500 tidak adil. Kerana suami isteri yang punya 10 anak kecil sepatutnya diberi lebih, kerana mereka memerlukan lebih. Maka poinnya adalah sama tidak semestinya adil. Kerana adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.